بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Yang semoga kiranya anda sekalian dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik Dan tentunya senantiasa selalu bisa melakukan kebaikan Tentu karena kita masih dalam keadaan baik dan senantiasa melakukan kebaikan kita memuja dan memuji syukur kepada Allah Rabbul Jalalah yang dengannya atas izinnya atas rahmatnya Allah berikan kepada kita sehingga kita masih mampu masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan amal ibadah tersebut nikmat yang tak ada habisnya datang silih berganti kepada kita. Datang silih berganti yang seandainya sekedar kita hanya untuk mensyukuri mengucapkan kalimat terima kasih. Ya, kalau kita dibantu ditolong diberikan sesuatu oleh seseorang manusia. Tentu kita akan mengucapkan kalimat terima kasih ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Nah, kalaulah itu kita juga lakukan kepada Rob, pada Tuhan kita, kepada Allah, maka mungkin setiap waktu kita mengucapkan kalimat tersebut, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena saking banyak dan seringnya Allah memberikan kucuran nikmatnya kepada kita mungkin lebih deras daripada air hujan yang jatuh nikmat yang hanya sekedar kita untuk menghitung tidak mampu kita hitung nikmat yang kiranya nikmat tersebut nikmat terbesar membuat kita masih tetap istiqomah dalam kebaikan berapa banyak saudara-saudara yang ada di sekeliling kita kita lihat mereka kelimangan harta mudahnya mendapatkan kesenangan mudahnya mendapatkan apa yang mereka inginkan tapi mereka jauh dari kata ketaatan jauh dari mempersiapkan dirinya untuk kematian mereka terus disibukkan dengan perkara-perkara dunia perkara-perkara yang kiranya mendatangkan murka Allah. Allah Akbar. Kau muslimin di sini. Di sini letak perkara yang kiranya harus kita renungkan. Mungkin Anda termasuk orang-orang yang Allah sempitkan perkara dunia Anda. Mungkin Anda termasuk orang-orang yang kesana kemari mencari kerjaan. Sulit men mencari pendapatan. Mungkin Anda, orang-orang yang selalu berusaha mengejar-ngejar, mencari-cari di mana kiranya ada peluang yang dengannya Anda bisa berusaha, atau Anda, orang yang termasuk, terus berdoa, meminta kepada Allah, kiranya dibukakan pintu rezeki, pintu jodoh ingin mendapatkan anak dan lain sebagainya ya Anda merasa bahwasanya Anda telah berusaha keras telah berdoa kepada Allah tapi belum dijawab. maka saudaraku yang dimuliakan Allah bisa jadi saat ini Allah masih menginginkan kebaikan untukmu Allah maha tahu, dengan dia menahan apa yang engkau inginkan, ternyata itu yang terbaik untukmu. Sama perkara yang kita sering mungkin ungkapkan, orang tua, ayah, tentunya dia sangat sayang dengan anaknya. Ketika anaknya beranjak dewasa, dia sering memberikan hadiah. Nah, suatu hari anaknya ingin diberikan atau dibelikan oleh ayahnya ini kendaraan. Tangkaplah sepeda motor atau kereta ke Medan. Dia masih anak di bawah umur. Nah, orang tuanya ini karena saking sayangnya dia kepada anaknya, dia tahu kalau dia kasih itu sepeda motor, anaknya belum mampu, belum bisa lagi mengendarainya. Maka anaknya akan bisa kecelakaan akan berdampak buruk pada sang anak. Sehingga pasang ayah karena sayangnya malah dia tidak memberikannya. Karena dia tahu ini bakal berbahaya untuk anaknya. Nah, kalaulah kita aja sebagai manusia bisa mencerna perbuatan tersebut bukan berarti sang ayah atau orang tuanya itu tidak sayang pada anaknya, tidak. Tapi karena sayangnya lah dia mencegah. Tidak mau anaknya mengalami perkara yang berbahaya untuk bagaimana dengan roh kita, Tuhan Allah Maha Kuasa, Maha tahu apa yang akan terjadi dengan hamba-hambanya, Dia menciptakan kita, dan Dia lebih tahu apa yang berguna, apa yang bermanfaat, apa yang baik untuk kita. Maka tugas kita ketika hal tersebut datang dan kita termasuk orang yang ditimpa perkara tersebut, kita bersabar. Berbanyak khusnunjuan berbaik sangka dengan Allah bisa jadi hal-hal yang kita inginkan tadinya tidak baik bagi kita bisa jadi ketika Allah titipkan harta kita malah lupa yang awalnya kita berkata kita berniat ya Allah kalau Engkau berikan kepada aku nikmat rizki yang banyak ini maka aku akan bersedekah aku akan semakin taat beribadah aku akan luangkan waktuku meninggalkan, uh, mencari dunia ini, banyak fokus ke ibadah. Belum tentu, wahai saudaraku. Belum tentu ketika engkau dititipkan oleh Allah harta, engkau bisa menjalankan sesuai dengan niatmu. Bisa jadi, malah sebaliknya, engkau semakin jauh dengan rokmu, dan malah meningkat maksiat yang engkau kerjakan kepada rokmu. Kau muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan, Insya Allah, setelah beberapa jeda berikut ini. Waalaikumsalam. Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kembali dalam acara kita di Nokmin Saah, yang mana kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kali ini kita membahas dengan tema Renungkanlah apa yang terbaik untukmu Kita masih ingat sebuah kisah Yaitu kisah Fir'aun Di masa Fir'aun itu ada yang namanya Qarun Si Qarun ini adalah orang yang awalnya dia taat beribadah, ketika dia dalam keadaan miskin, susah, menarik. Suatu hari, dia meminta, memohon kepada Nabi Musa karena dia hidup di masa tersebut. Jadi, di masa Nabi Musa ini, ada tiga orang yang amat sangat uh, berpengaruh, atau boleh dikatakan terkenal sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Di zaman Nabi Musa ini ada yang namanya Firaun, jelas rajanya. Kemudian ada yang namanya Korun, boleh dikasak, dikatakan dia adalah orang kayanya, pengusahanya. Dan ada yang namanya Haman, Haman ini orang yang pintar zaki, dia adalah pejabatnya, dia yang arsitek pembangun dan lain sebagainya. Dianggap dia adalah orang yang jenius di masa itu. Nah kita mau mengangkat kisahnya si Korun. Nah Korun ini awalnya dia adalah orang yang rajin ibadah. Orang yang taat. Yang dekat bahkan dengan Nabi Musa. Suatu hari dia meminta kepada Nabi Musa karena kesulitan, kesusahan yang dia alami. Sampai untuk makan saja dia susah. Sulit didapat anaknya menangis, istrinya mengeluh. Nah, dia jumpai Nabi Musa. Dia bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, bisakah kau tolong kami dengan mendoa, berdoa kepada Allah agar kiranya Allah lapangkan hidup kami. Allah senangkan hidup kami. Karena kami sudah tidak tahan dengan kesusahan, kesulitan hidup ini. Susahnya mencari rezeki susahnya mendapatkan kehidupan yang layak. Maka Nabi Musa pun mendoakan Nabi Musa mendoakan keberkahan rezekinya, hartanya. Dan Nabi Musa mengarahkan dia suatu atau mengajarkan suatu keterampilan yang dikatakan di sana dalam riwayat dia diajarkan keterampilan mengolah besi mulia atau logam mulia yaitu emas atau juga perunggu diajarkan dia seni atau juga kerajinan tersebut sehingga dia bisa mengolah bisa membuat kerajinan-kerajinan atau juga olahan dari perhiasan-perhiasan yang cantik dan indah sehingga mulailah satu persatu disukai ya hasil dari kerjaan dia ini kerajinan dia ini dari perhiasan tersebut banyak permintaan sehingga dia mulai sibuk dengan usaha yang dia miliki naik sedikit demi sedikit harta apa, jabatan status sosialnya namun ada hal perkara yang yang dia tidak sadar ternyata membawa kerugian yang besar untuknya dia mulai jauh dari Nabi Allah Musa. Dia mulai sedikit demi sedikit jauh dari ibadah. Meninggalkan satu demi satu ibadah. Sampai pada derajat tahap dia meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Dan dia disibukkan dengan harta yang dia miliki. Bahkan dia melakukan perbuatan yang itu adalah perbuatan dibenci oleh ya Allah. Sombong, dan dia memamerkan hartanya. Sampai kita tahu bagaimana kisah korun ini dalam memamerkan hartanya, yang mana saking banyaknya harta yang dia miliki, dia sering sekali dalam sehari itu, atau seminggu, berkeliling parade sekarang. Mungkin ya, apa namanya, bersama para tentara-tentaranya atau juga anak anggota-anggotanya ya, anak buahnya untuk membawa perhiasannya atau hartanya memamerkan hartanya kalau sekarang mungkin arakan e, mobil-mobil mewah gitu ya Nah kalau dulu enggak dia e, membawa apa namanya gerobaknya itu di dalamnya itu terdapat kunci-kunci gudangnya yang besar jadi sampai gerobak itu banyak ya. Bahkan kuncinya ada yang besar untuk mengangkatnya butuh 8 orang. Jadi susah untuk orang mencurinya. Yang mana setiap kali orang melihat arahan, apa namanya, para ada dari uh, korunnya, mereka berkata dalam hatinya. Bagaimana kalau kita memiliki harta yang dimiliki oleh korun. Berangan-angan mereka ingin kiranya mendapatkan harta sebagaimana yang didapatkan oleh Korun. Nah, sampailah pada suatu hari datang eh, sahabatnya Nabi Musa. Putusan Nabi Musa meminta atau menjumpai Korun untuk kiranya Korun diminta mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Namun apa? Apa tanggapan? Atau jawaban dari korun. Dia katakan, tidak. Aku tidak akan memberikannya. Dia katakan kepada, bukankah itu adalah harta yang Allah berikan kepadamu? Maka dia sangkal, dia katakan tidak. Ini adalah harta yang aku sendiri yang mengusahakannya. Aku sendiri yang mendapatkannya, berusaha untuk mendapatkannya. Enak saja kalian ingin memintanya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan korun? Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah ini setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita di Mukmin Sa'ah. Kisah tentang korun, bagaimana Allah hancurkan dia? Kekayaan yang dia miliki yang luar biasa, yang mana sampai akhir zaman ini, ketika seseorang akan mendapatkan harta, mendapatkan perhiasan, mendapatkan emas di dalam tanah, maka dikatakan harta korun, harta karun. Nah, ini peristiwa kejadiannya ketika dia sudah. Menolak utusan dari Nabi Musa yang dia menentang, mengatakan bahwasanya ini adalah harta yang hasil usahaku sendiri, bukan dari Allah. Dengan sombongnya, dia mengatakan perkataan tersebut, "Maka tak lama setelah itu, Allah luluh lantakkan istananya." Habis, Allah buat nih, ya Allah bukakan bumi, kemudian masuk semua. Harta perbendaharaan, kekayaan, rumah semuanya masuk hilang di talan bumi, melancarkan sejadi-jadinya. Allah tunjukkan amat sangat mudah bagi Allah membuat seseorang yang awalnya mungkin terlihat amat sangat perkasa, memiliki segala sesuatunya. Mampu melakukan apa yang dia inginkan, dan dia berjalan dengan sombongnya di atas dunia, di atas bumi. Maka, apa yang terjadi amat sangat mudah. Yang dia awalnya berada di puncak, Allah jatuhkan sekonyong-konyongnya, bahkan jauh di bawah, menunjukkan tiada arti. La haula la quwata illa billah. Tiada daya upaya yang kita miliki. Siapa Anda? Apakah Anda sekaya Korun sehingga Anda mampu menyombongkan diri Anda? Tidak, wahai saudaraku. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah yang besar. Di mana kita bisa lihat? Ternyata harta, kekuasaan, kekayaan, kepintaran, kejeniusan atau kesempurnaan dirinya itu malah bisa membuat dia semakin jauh dari Allah membuat dia berpaling membuat dia meninggalkan ketaatan kepada Allah ini yang dikatakan Allah lebih tahu kepada hamba banyak kepada makhluknya kepada manusia kita ciptaannya Allah lebih paham lebih tahu apa yang terbaik untuk kita maka kita sangat dianjurkan ketika berdoa doa minta yang terbaik di antara doa salat pujakan. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah Dalam doa ini kita meminta kepada Allah apa yang terbaik bagiku ya Allah di dunia ketika hidup lebih-lebih lagi nanti ketika kita mati di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Namun ketika kita periksa doa yang kita panjatkan kepada Allah, coba anda introspeksi diri anda. Ketika anda berdoa, apa yang lebih banyak kau pinta kepada Robmu? Kalaulah permintaanmu doa lebih banyak untuk dunia, maka alangkah disayangkan, wahai saudaraku. Hamuka, Tujuanmu, keinginanmu Hanya untuk dunia Padahal dunia Dikatakan oleh Nabi kita Tak lebih baik Tak lebih berharga Dari Sebelah sayapnya Lalat Yang dikatakan oleh Rasul kita Seandainya Dunia ini lebih berharga Daripada sebelah Sayapnya Lalat La yuqti Allah tidak akan memberikan sedikit pun dunia ini kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah hanya beri kepada orang-orang beriman. Nyatanya bagaimana? Allah li kita lihat bagaimana yang menggenggam, yang menguasai, yang memiliki dunia ini adalah notabennya mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Ya, itu yang terjadi. Ketika Rasulullah menggambarkan kepada para sahabatnya, Rasulullah ketika berjalan bersama sahabat melewati bangkainya, "Kambing yang mana sudah dia bangkai, cacat pula." Rasulullah katakan, "Siapa di antara kalian yang ingin membeli kambing ini dengan harga satu dirham?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kambing yang bangkai ini, seandainya pun dia hidup, kami tidak mau membelinya." Karena dia cacat, apalagi ini sudah menjadi bangkai. Maka, apa kata Rasulullah, "senyum dia mengatakan, 'Seharusnya seperti itulah muamalah kalian, sikap kalian kepada dunia.' Karena dunia ini tidak lebih berharga daripada bangkainya, kambing yang cacat." Allah, akbar. kaum Muslim ini dimuliakan Allah, coba lihat bagaimana orang tersebut terdahulu mereka betul-betul merenungi meresapi mencontoh suri dan mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga hati mereka agar senantiasa berhusnujon berbaik sangka kepada sang Khalik kepada Tuhannya kepada Allah Robul Jalal ketika mereka mereka tetap berusaha tapi mereka belum diberikan nikmat, belum diberikan kelebihan. Mereka tetap berhusnul dan bisa jadi Allah inginkan kebaikan untuknya di akhirat nanti. Cara mudahnya kita menerimanya adalah ketika kita berjalan misalnya seseorang berbelanja di mall, di supermarket, minimarket. Ya, semakin banyak yang dia ambil untuk masuk ke keranjangnya, maka akan semakin lama dia berada di depan kasir untuk menghitung satu persatu apa yang dia miliki, apa yang dia ambil. Seperti itu, hai saudaraku. Jadi, berusung, John, dan berbaik sangka, serta ambil positifnya ketika engkau, ketika engkau hanya mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka tak mengapa. Bisa jadi Allah inginkan nanti diberikan yang banyak untukmu ketika di akhirat nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kita tutup dengan doa Kepertunan Subhanakallah Ma'a wa bihamd InsyaAllah ilahi ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh